Kalian pulang semua ya. Pulang semua. Allah Akbar. Baik pemirsa sahabat gaib, ini sepertinya ada realisasi yang akan masuk, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimensi gaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan saya Della Sapitri, kita masih berada di Jalan Talang Papa, Sumatera Selatan, Palembang. Yang di mana malam hari ini kita akan mengungkap, menguak tentang mitos yang ada di daerah sini. Untuk lebih jelas lagi, kita akan dibantu oleh Bang Senyawa Suropati. Selamat malam, Bang. Iya, selamat malam. Untuk ini Bang, di sini apakah benar ada yang mitos-mitos yang pernah ditanyakan warga di daerah sini? Di daerah sini memang banyak yang pernah terjadi ya. Jadi dari yang saya perhatikan ya, jadi di sini dahulu ya, ada semacam ada gerbang. Jadi ada gerbang goib itu. Untuk mengetahui daerah sini ini, apakah Abang mau melakukan restorasi atau sebuah lukisan itu, Bang? Ya, untuk setelah ini kita langsung saja ke mediasi. Mediasi karena di sini aura di sini sudah sangat pekat sekali. Bisa duduk. Pemirsa sahabat gaib, ini sepertinya ada realisasi yang akan masuk, tapi mediasi mungkin tidak cukup kuat untuk dimasuki oleh penunggu di sini atau penghuni di sini. Ini kenapa ya? Ini kekuatan yang paling inti di sini, tapi kayaknya mediatornya kurang kuat. Itu untuk buat mediatornya itu diubah atau macam-macam? Ini kita mau ganti energi yang lain. Itu biasanya di energi itu abang yang kita tarik dari sini. Bisa duduk. Bisa salaman dengan saya. Anda penghuni di sini. Anda punya nama? Tidak punya nama. Baik sahabat Nesgoy, sepertinya ini yang masuk ini beda orang atau sepertinya tuh beda.
penunggu atau penghuni di sini. Assalamualaikum. Kamu dari penunggu di mana di sini? Penjaga di sini. Penjaga di sini. Ya. Seperti apa bentuk kalian? Besar. Ya. Kenapa kalian datang ke sini? Kami tidak datang ke sini untuk mencoba silaturahmi dengan daerah sini. Sekalian mau tahu isi tentang daerah sini yang katanya itu banyak sekali penghuni atau penganggu warga di daerah sini. Kita kan di sini cuma cari tahu di sini kan. Jadi kalau bisa kita mau pelan-pelan. Coba duduk. Saya minta duduk. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ini saya sedang berhadapan bersama siapa ini? Besar tinggi. Ya di sini ya kami tidak ada niat untuk mengganggu kalian. Di sini kami cuma ingin mengetahui ya. Bisa. Boleh kami mengetahui tempat ini? Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh mengetahui tempat ini. Ya. Mungkin ada sesuatu cerita. Jadi sahabat ini ya, seperti biasa. Ya, kita lihat dulu sahabat di sini. Assalamualaikum. Ya, ini sama siapa ini? Sama siapa? Cantik tidak ini? Wajahnya cantik tidak? Cantik. Rani cantik. Kenapa enggak mau Kita suruh pulang aja lah. Tidak mau. Saya nggak mau tahu cerita tempat ini. Tidak mau.
cerita dulu, cerita. Enggak mau. Datang ke tempat ini. Mau. Kenapa? Suka sama orang ini. Suka sama orang ini, suka sama bangsa kalian itu. Enggak. Ya, emang di bangsa kalian tuh enggak ada yang yang ganteng gitu? Jelek semua. Emang ini ya? Ini anak ini ganteng? Oh ganteng. Ya ganteng. Ya, seperti bangsa kalian yang udah kamu pulang lah. Oh, ya, jadi sahabat MC Goib kita belum dapat informasinya, kita suruh pulang ya. Jadi kita tadi belum mendapatkan informasi tentang daerah sini. Jadi kita akan melakukan mediasi kembali. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam saya? Saya tidak mengerti itu. Oh, kamu tidak mengerti ya? Saat ini saya sedang berhadapan bersama siapa ini? Penjaga di mana? Di sana ya? Anda di sana sebagai apa? Kenapa? Penjaga? Penjaga apa? Oh, kawasan kamu ya? Ini kamu mempunyai kekuasaan itu. Kenapa? Semuanya. Semuanya? Tidak. Jadi kekuasaan kata Anda melalui wilayah. Jadi sahabat di sini. Jadi ya katanya ada kekuasaan itu ya. Ya kami di sini ya sekedar silaturahmi tempat ini. Tidak mengusik kalian, kami cuma mau mengetahui tentang katanya pernah ada orang yang lagi berkemah yang katanya keras, bukan keras rentak itu. Anda bisa jelaskan sama kami? Kenapa? Bisa? Ya, coba bisa Anda jelaskan itu, kok bisa seperti itu, kenapa itu? Kenapa? Bangsa sana yang mengganggu. Oh, bangsa di sana. Itu teman-teman Anda atau lain wilayah? Lain wilayah. Anda bisa menjawab salam? Ya, terima kasih ya bisa menjawab salam saya. Saya sedang berhadapan bersama siapa ini? Sama siapa? Sesepuh? Ya. Itu sesepuh yang bagaimana itu? Oh, jadi Anda sudah lama di sini? Jadi Anda sudah tua di sini ya? Jadi, sahabat di Bensi Goy, jadi ini satu kita lihat ya, jadi sosok tuh kayak seperti orang dahulu, seperti pendekar ya. Ya maaf, bisa saya tahu siapa nama Anda siapa? Aki.
sama Aki. Beda lagi. Beda. Assalamualaikum. Anda siapa Anda? Anda siapa? Tidak boleh tahu nama Anda. Di sini saya sedang mencari tahu. Anda tenang. Kita mencari tahu di sini sosok-sosok yang menganggur sini. Apakah Anda termasuk? Termasuk ya? Sosok Anda itu seperti apa? Ular. Jadi sahabat di sini sosoknya ular, tapi di belakang juga pun berbeda, bukan seperti sosok ular. Tapi dari perwujudan dari kepala pun ular saja. Ini dia seperti manusia ya. Oh ya Anda. Ya jadi seperti dahulu dia ini manusia ya, dulu ceritakan ya. Dan ceritakan sama kami kok Anda bisa seperti ini. Saya dikutuk. Dikutuk? Ya. Dikutuk seperti apa tuh? Sama atasan saya. Sama atasan Anda? Ya. Itu kok bisa Anda dikutuk itu kenapa itu? Menentang. Oh, menentang. Menentang apa itu? Perjanjian. Perjanjian. Anda termasuk bangsa apa? Sama menentang. Terus selain Anda tuh masih ada yang lain tidak itu? Teman Anda? Jadi dulu dia bilang sama kita, dulu dia ini mengikuti seperti semacam persugihan ya. Ada suatu perjanjian, tapi udah ribuan tahun lamanya seperti itu ya. Ini dulu sebelum jadi tempat ini, tempat apa ini? Rumah. Di mana tuh ada rumah? Itu rumah itu rumah manusia atau rumah apa itu? Rumah gaib. Oh, alam kalian. Kampungan. Di kampungan. Dulu Anda katanya dikutuk ya. Dikutuk karena ada suatu perjanjian. Dulu Anda memang tinggal di daerah sini atau wilayah Anda itu jauh gitu? Jauh. Di daerah mana itu? Kasanet yang dari sana ya? Ya. Jadi Anda ini itu jadi jauh-jauh datang ke sini untuk ada yang sesuatu ya. Minta kekayaan. Minta kekayaan. Tapi Anda muslim ya seperti itu ya? Ya. Anda muslim ya? Saya tidak tenang di dalam saya. Oh, Anda tidak tenang. Di dalam saya tersiksa terus. Anda mempunyai keluarga semasa hidup? Punya. Punya. Anda punya keluarga semasa hidup? Apakah dulu semasa hidup keluarga Anda tahu apa yang Anda lakukan? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi keluarga Anda tidak mengetahui. Jadi Anda ini dulu dari daerah yang jauh datang sini untuk meminta kekayaan. Ya. Itu Anda meminta kekayaan, apakah ada suatu kejadian di keluarga Anda seperti itu? Ada, apa itu? Ada yang meninggal dunia? Ya. Siapa itu? Oh, anak. Jadi atas apa yang Anda lakukan dahulu, anakmu jadi menjadi korban gitu. Ya. Atas yang Anda lakukan. Gitu. Ya, sahabat ini sebenarnya. Jadi ini dahulu jadi ada. Terus tujuan Anda mengganggu ini apa itu? Biar banyak yang ikut seperti Anda. Ya. Itu ya. Jadi Anda mau mempunyai teman seperti itu ya, yang sama seperti Anda. Terus selain Anda juga di sini sosok-sosok yang mengganggu itu perwujudannya seperti apa saja itu? Perempuan. Terus apa lagi? Banyak. Jadi dia ini seperti ular, sahabat di Mesgoib ya. Tapi dia ini bisa berdiri seperti manusia.
Jadi perwujudan kepala ular tapi bisa berdiri seperti manusia. Karena akibat ulah yang pernah dulu dia lakukan pada semasa perjanjian. Seperti itu. Ya. Terus apakah saat ini ya masih ada sesuatu yang dilakukan di sana? Tidak ada lagi. Apakah Anda menyesali atas apa yang Anda pernah lakukan dahulu? Sangat menyesal. Jadi Anda menyesali atas apa yang Anda lakukan dahulu? Ya. Sehingga anak maupun saudara Anda pun ikut terjun di dalamnya, seperti itu. Anak Anda. Ya. Terus juga di sini selain Anda, apakah ada bangsa yang lain yang mengganggu di daerah sini? Banyak. Anda cuma sendiri. Langsung di atas ya. So, sahabat di Misgoy, jadi atas apa yang pernah dilakukan dia dahulu, jadi dia ikut ke bangsa siluman, bangsa jin. Ya, kami sangat terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan ya. Itu jadinya Anda menyesali apa yang Anda pernah lakukan dahulu. Juga ya, saya minta kepada Anda untuk jangan menampakkan diri ataupun mengganggu. Saya diutus. Siapa yang mengutus? Siapa itu? Rajamu atau tuanmu? Saya diperbudak. Kamu diperbudak? Ya. Nanti kamu bisa hadirkan siapa yang menyuruhmu ke sini? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa itu? Kok tidak bisa dihadirkan? Ya. Kalau jadi tidak bisa ditarik untuk hadir ke sini. Tidak bisa. Terus sekarang saat ini apa-apa saja nih ya yang kalian masih lakukan di sana? Mengganggu manusia. Terus apa lagi? Banyak. Ya, terima kasih banyak ya. Anda pulang ya. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan di sini, jadi sahabat di Sigoib ya. Jadi ribuan tahun yang lalu ya, yang kita saya perhatikan ya, seorang dari jauh mungkin bertapa di sini ya, ya. Terus juga dia mencari kekayaan ya. Tapi ya, akibat dari apa yang dia perbuat ya, jadi inilah yang terjadi ya, itu ya. Terima kasih banyak ya. Anda pulang dahulu. Tapi itulah, sampaikan kepada tuan Anda, kepada raja Anda. Saya tidak berani. Kenapa? Saya disiksa. Disiksa. Sekarang tidak bisa dihadirkan. Tidak bisa dihadirkan. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Anda bisa. Kenapa? Anda bisa bicara sama dia sendiri. Saya bisa bicara sama dia sendiri. Ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Anda pulang ya. Ya, kita suruh pulang dahulu. Baik, sahabat Dimensi Goib, tadi Bang Sunyawa sudah melakukan mediasi dan katanya itu yang masuk dari bangsa Persugihan. Dan kita akan melakukan mediasi lagi untuk mencari tahu tentang daerah di sini. Waalaikumsalam. Bicara dengan siapa? Di belakang. Oh, dari sini. Anda punya nama? Tidak punya nama. Itu sosok kamu seperti apa? Sosok kamu seperti apa? Bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja. Sahabat dengan si gaib, dia bisa berubah jadi seperti apa saja. Jadi wujud aslinya seperti apa? Ular. Ular.
ini sosok apa ini yang ada di depan saya ini? Apakah teman Anda? Ya, Anda bisa bicara? Iya. Ya. Anda perwujudannya apa? Anda itu. Kami di sini cuma sekedar silaturahmi kalian. Malih. Kami cuma mau mengetahui dahulunya ini tempat apa. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda siapa Anda? Ya, sahabat di Minsi Goib, ya. Jadi dari yang masuk ini, jadi ada teman-teman mereka mungkin tidak senang kita. Nah, di sini tidak ada niat untuk saling menyakiti ya. Jangan. Kita mencari informasi. Cuma ya? Mencari informasi. Bersama siapa ini? Penjaga pintu gerbang. Mungkin sahabat di Musgoi ya, jadi penjaga keterbang yang saya bilang tadi ya. Ini teman Anda. Ya. Bu dari pintu gerbang. Ini. Jadi mereka dari pintu gerbang. Itu semuanya dari yang pernah merasukin orang yang pernah belajar atau ya, sekolah di sini ya. Mereka lah yang merasukin. Dan mereka lah yang mengusik karena tempat kami diambil. Saya minta tolong di sini kalau setiap orang lewat jangan diganggu, gitu ya. Kami tidak akan mengganggu kalau tempat kami diambil. Sahabat di Misi Goib, jadi sudah dari tempat lain coba hadir ya. Jadi kita mau menggali informasi di sini. Hanya mengusik. Terus tadi kan gini ya. Sini. Waktu ganggu tempat kami. Di sini juga ada waktu itu yang katanya berkemah di sini. Katanya. Ya. Ulah siapa itu? Ulah kalian bukan? Ulah penunggu mana? Anda bukan? Termasuk Anda ya? Anda termasuk? Aku hanya memerintahkan. Memerintahkan? Karena ya. Ulah penunggu gerbang. Kita ngobrol dulu, ngobrol ya. Jadi coba Anda jelaskan di sini apa-apa yang pernah terjadi di sini. Dahulu nih tempat apa sebelum dibangun pemukiman ataupun perkampungan gaib. Perkampungan gaib. Berkumpul di sini. Sebelum kalian tercipta. Iya. Kami lah dulu. Oh, kalian dulu. Dan tutup. Sebelum kalian menempati tempat-tempat ini tanpa izin dari ya. Kami, tanpa permisi dengan kami, kami merasa kalian sudah menantang. Ya, saya terima kasih ya atas kehadiran Anda ya. Ya. Terima kasih banyak ya. Atas informasi yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih. Atau menyingkirkan tempat-tempat kami tanpa izin, tanpa permisi. Ya, kalau kalian tidak mengganggu kami ya, kami tidak akan Tidak akan mengganggu ya. Kalian. Baik. Kami cuma mau mencari sosok yang mengganggu ya. Seperti itu banyak ya. Di sini. Banyak ya. Sama yang berada di pohon besar. Pohon besar itu di mana tuh? Oh, di sana. Jadi di sana ada pohon besar ya, sahabat. Banyak itu sosok perempuan ya? Ya,
Banyak kan. Siluman. Kera. Iya. Pasukan keranya. Serta setan. Harimau. Siluman. Pas saya rambut ini tadi katanya tadi ada yang sini ada bentuk kesugihan yang pernah orang dahulu lakukan. Tentu saja. Oh benar ya? Iya. Terus apakah yang tadi Anda mengetahui dahulunya apa yang tadi yang pas mediasi tadi masuk? Apakah Anda mengetahui apa yang dia lakukan waktu itu? Aku tahu. Oh, Anda mengetahui ya? Karena Anda sudah lama ya di sana. Karena aku lah penunggu terbang dan mereka berasal dari gerbangku. Oh, gerbang di sana. Jadi sampai di sana ada gerbang goib ya. Itu gerbang itu menuju ke mana itu? Kemana tuh? Berada di dunia lain. Di dunia lain? Di tempat kami berasal. Di tempat seluruh penjuru. Seluruh penjuru ya? Ada di sini. Ya. Mungkin ada pesan nih yang mau disampaikan untuk yang di sini nih. Ya. Untuk kami ataupun warga di sini. Biar mereka untuk masuk hutan tuh lebih apa yang harus mereka lakukan? Belum kalian mengambil barang-barang yang kalian temui, baik itu berwujud nyata ataupun berwujud gaib, permisilah. Karena barang itu bukan milik kalian. Iya, insya Allah. Terus apa lagi? Masih ada yang mau disampaikan? Jangan suka berbicara sembarangan. Oh, jadi jangan suka ber cara sembarangan seperti itu ya. Ya. Terbatasan. Ya, terima kasih banyak atas informasi yang disampaikan kepada kami. Insya Allah ya nanti saya sampaikan apa yang Anda pesankan tadi. Ya, terima kasih ya. Ya mungkin sekarang ya Anda bisa pulang dahulu seperti itu. Ya, karena saya juga nih masih ada sesuatu yang mau saya gali ataupun saya cari. Saya mencari sosok yang selama ini yang mengganggu di sini. Ya. Banyak ya. Oh, sini ada perbatasan perbatasan goib ini jalan ya? Anda ini bagaimana dari asal kesugihan juga ya? Tidak. Anda pulang lah ya. Melakukan mediasi dan penelusuran di daerah sini ya. Dan kita sudah mengetahui beberapa hal yang pernah terjadi di daerah sini. Kita langsung sajakan sama Bang Singawang. Mas Bang, itu pada malam hari ini apa saja hikmahnya? Ya, ya baiklah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil ya, untuk hari ini ya. Jadi apapun yang pernah kita lakukan suatu yang tidak baik ya. Jadi pun dampak dari sesuatu tersebut ya sampai akhirnya pun ya, tidak ada kebajikan atau kebaikan yang dibawa ya dari mediasi tadi yang tadi pertama tentang adanya persugihan yang dahulu katanya ada seseorang yang melakukan sesuatu atau meminta seperti itu kan. Terus tadi ya, dia mengatakan dahulu ya dia meminta sesuatu untuk kekayaan. Terus ternyata apa yang dia dapat, apa kekayaan yang dia dapat, tidak bisa menikmati dan akhirnya juga ya
dia menjadi korban dan ikut bersekutu dengan bangsa-bangsa goib itu. Terus juga kita tadi sudah beberapa mediasi untuk sosok yang pernah menganggur sini mungkin ya. Tadi ya, kita lihat tadi ada sosok yang besar tinggi tadi juga. Terus juga ada sosok seperti kerah, mungkin sudah tadi lihat, tadi sudah ditanyakan juga ya, sosok seperti kerah seperti itu. Jadi intinya sahabat di misi goib ya, apa, jadi apa yang kita lakukan sesuatu yang buruk dan hasilnya pun akan buruk. Dan sahabat misi goib, penelusuran kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.